Hello guys, kita kembali lagi di Creats Channel bersama aku Akmal Yusof dengan Hisham Creats Crew. Kita berada di tepi jalan Highway Tuaran Bypass. Jadi hari ini aku mau pergi dua kedai bandel. Ada dua kedai bandel lah di tepi jalan ni. So kita berhenti di kedai bandel pertama, HA Bandel. Korang boleh tengok ada signboard Rempain Jati. Sini ada satu kedai bandel dan satu lagi sana nanti bandel Best Bar ada satu lagi. So ada dua kedai bandel lah kita terjar ini. So let's go, kita menyelam. Okay guys, jadi kita sudah di dalam kedai HA Bandel. Inilah suasana dalam kedai dia. Gantung-gantung selected t-shirt. Hisham sudah turunkan satu, aku pun sudah turunkan satu. Item yang aku turunkan Toy Story, tapi tak pastilah mau ambil enggak. Sebab aku memang minat kartun Toy Story ni. Tapi biasalah, tag duty. Toy Story, Hisham turunkan tadi Game of Thrones punya baju, movie. So inilah dia dalam suasana dalam kedai HA Bandel. Yang cantik, hoodie ini pun nice, Kate Herring Big Bang crossover dengan Kate Herring, nice. Lepas tu selected lagi gantungan Duck Dude. Banyak guys, Duck Dude. Ada baju-baju moto. Ini apa ni? Helmet ni Hisham suka ni. Ada Vans. Semua selected item guys, boleh gantung, cantik-cantik lah. Okay. Yang di luar ni ada murah-murah ya, RM5 pun baru-baru, baru digantung. Aku belum habis cek lagi tadi, aku terus dia masuk. Kini Hisham ada hasil dari sini tadi satu. So, mari kita menyelam slow-slow, kita tengok yang harga RM12. Atau ada yang berkenan. So don't take. Aku pikir lo tie dye dah. Mantap. Aku pula ambil King in the North Game of Thrones official tag print. Harga RM25. Game of Thrones size M gitu lah. Gitu-gitu. Saya bilang kau macam pelatih ni. You don't know. So, siapa follow Game of Thrones, tahu lah. Jadi aku memang mencari King in the North. Dapat juga lah King in the North. King in the North, Jon Snow. King in the North, Arsenal jam? North London. North London. Baju mata-mata. Kita sambung, cek-cek. Woi, baju-baju lebah ni guys. Siapa yang jual madu lebah boleh pakai ni baju ni. Inilah keunikan bandel baju rare guys. Design unik-unik. Nice ya. Ini macam guni USA. Sebaju banyak besar-besar. Dan iklan-iklan USA lah. Harvard Crew. ABC Gap One Life Denver Beer. Baju beer. Wow. Inilah dia baju Denver Comic Comic Con. Tag dada belakang Comic Con RM12 guys. Yuk, baju Comic Con Batman lagi. Baju Oakley. Take and bill. Oh, Sony big logo. Ya, Hisham terus turunkan barang kepala barai nyata. Tak tahu kenapa dia cun. Kamu tahu lukisan dia kan? Keith Haring kan? Belakang pun Keith Haring cun. Kita tengok official real. Yes. Real kali, made in Korea.
Dan satu lagi tag. Tag je dah. Itu je. Bro, ini satu lagi kamu nak tahu ni. Ini kamu tak apa. Kamu tak apa. Team India. Okay. Group K-pop. Big Bang. Oh no. Haru-haru. Haru-haru. Taeyang. Oh, style gila. So, apa lagi? Siapa peminat Big Bang? Kita geng K-pop. Saiz aku lagi tu. Beli ya. Memang ya. Tahu lah terus. Minta murah lah, RM30. EFO. Syam. Hustle. Cavaliers. Kalau kita tulis hasil, hasil, jadilah baju kreats. So, ya, yeah, itulah dia. Suasana di dalam kedai. HA bundle. Ada yang murah, ada yang sedang-sedang, ada yang kepala. So, nice lah macam-macam. Okay? Plenty of surprise di HA bundle. Sambil menyelam memang banyak surprise. So, baju kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Tengok di kis di atas gedung gantung. Adidas. Yang ni aku bawa turun tadi. Smart guys, tapi aku macam aku malas sudah mengambil baju-baju Uniqlo ni sebab terlampau banyak. Lagi satu di butik masih ada Uniqlo kan. Jadi rare tu kurang sikit lah, rare tu kurang sikit lah. You've got a friend in me. Ini memang style ni. Dia buat ala-ala game. Korang boleh tengok ala-ala game. Donkey Kong, Donkey Kong punya game. Tapi gunakan design Toy Story. Ada Woody dengan Buzz Lightyear sana. Ala-ala game lah. Tapi ini dibuat oleh designer time dorang buat kontes, okay? The Global T-shirt Design Competition. Jadi time competition tu design ni menang. Terus dihasilkan lah untuk buat baju. Jadi produk di Uniqlo. So aku nak tahu aku ambil ke tidak. Isham confirm ambil. Game of Thrones, dia dapat hasil-hasil. Game of King in the North. King in the North. King in the North London, Arsenal. K-pop. So, berapa hari ni? Hasil-hasil. Habis-habis aku. Tidak apa. Yang penting barang susah dapat. Jadi, kalau ada barang tu, grab ya lah. So, duit tu. Kata orang, duit boleh dicari. Barang rare, mana mau cari kan? Okay. Itu dia, Hisham sedang bayar. Hasil-hasil. So, plastik juga. Okay guys, jadi kita akan continue di kedai bandel kedua tepi jalan, tepi highway. Sebenar konten kita kali ni. So, ya. Yeah. Aku dapat sehelai Nike White Tech guys. Tengok belakang lah. Oh, big spell out. Kira big spell out lah ni jam. Besar kan tulisannya di belakangnya. Bukan, big spell out yang Nike besar. Ini biasa lah, tapi besar lah dia punya tulisan. Nike depan. Depan center swoosh. Oh, nice. Tengok White Tech. RM56323. Ini bukan digantungan. Ini bukan digantungan. Ini mainan VIP punya dari belakang. So, sudah deal juga? Sudah deal, Anas? Deal lah. Berapa? Pujuk-pujuk lo. Dia akan bagi harga, nanti kita akan deal lah sampai dapat berapa. Aku rasa kita dekat lo, so private sangat. Tapi aku rasa ini hasil aku salah lah. Okay, dia belum berani bagi sebut harga lagi. Ini hasil lah. A few inches later. Okay, kita sudah berada di kedai kedua tepi jalan, tepi highway, bundle Vespa. Jadi hari itu pernah sudah buat konten sini, time dorang buka awal-awal buat kedai kan, opening. Isham pun ada buat konten sini yang seringgit jam. Yang seringgit lelong lah. Jadi ini ketiga punya konten lah. Tapi banyak sudah penambah baruan, ada kasut, ada jual kasut, pas ada warung lagi di sini. Ya, yeah, so ini kedai kedua tepi jalan. Let's go, kita menyelam di kedai bandel Vespa, kedai kedua. Jadi tadi Nike tidak berjaya dapat, tidak berjaya deal sebab harganya terlalu kencang dan membabitkan akaun. Negatif akaun sampai merah. Jadi kita pas dulu, tidak apa, kita akan try cari betul-betul hasil-hasil yang pure lah, yang pure lah. Hasil selamat, let's go. Barang viral guys, pencot
gantung-gantung, ada Mickey, ada One Piece, ada beg tangan, pun ada plush toy Pencot pun ada tuh. Men, plush toy Pencot. Ini barang-barang viral lah, Pencot. Plush toy dah. Pencot. Masih kita enggak terjebak dengan marketing Pencot. Kalau enggak habis duit kita, guys. Satu Pencot berapa ratus? Ya guys, jaket Nautica nih. Ya, t-shirt sudah select. Nampaknya tidak sale di t-shirt. Yang ini bergantung-gantung ah. Selected item. Kasut macam biasa, tempat yang sama, kasut. Aku rasa mau cek topi pula. Topi. Ya, mari kita cek topi. Mungkin dapat hasil. Ini jaket. Kita cek topi, guys. Kita cek topi. So, topi penuh gila dia punya section topi ni. Wah. Oh. Memang lagi banyak lah daripada sebelum ni. Guys, awal-awal Nike. RM10 Nike. Kita asing belakang. Syam, topi banyak, Syam. Topi sangat-sangat banyak. Esso. Mana tahu dapat hasil kan. Di counter pun ada gantung-gantung topi select. Tapi select dia pun biasa-biasa ya lah. Tidak pun yang menarik. Woi, Teletubbies. Teletubbies. Tapi macam sebudak kan. Sesebudak kan ya. Sesebudak nih. Tag pun tiada. Malas lah. Kita try cari topi-topi rare-rare sikit. Oh, WWF. World Wrestling Federation lah, Jam. Kompas. Oh, ya gila dia topi dia ni. Di stok habis. Ha, ni apa ni? Game. Mana SpongeBob? Budak, sesebudak kah? Kecil ni. Sesebudak. Ini macam topi-topi Nazca. DBT. Big Boys Toys. Ah, tiada harapan lah, Jam. Memang banyak item tapi macam mana, Jam? Macam itulah. Kita ada cun sudah kena sauker. Sudah kena gantung lah. Sudah kena gantung lah. Banyak sudah kena gantung. Yalah, tapi okey lah. Semua sudah kena gantung lah. Tinggal ready pengeras lah. Oh, lemas guys. Lemas. Memang banyak gila lah. Seluruh hiking ada. Memang full restock. Jauh beza lah dari dulu. Ha, ni lah barisan kumpulan plush toy. Penuh lah. Korang boleh tengok sini. Plush toy. Ui, Zootopia. Original guys. RM5. Ada minion sini. Mata hilang. Untuk boleh dapat yang rare-rare juga sini. Pink Panther kan ni? Pink Panther guys. We all love Pink Panther, RM8. Shock ini sebab plush toy jarang orang main. Dewi. Oshkosh. Banyak gak, Syam, yang lolo? Ini One Piece ada satu. Geng One Piece kata Syam. Ada Meowth One Piece lagi. Yeah. SpongeBob. Maringo. Patrick. Aku ambil, Syam. Patrick, sebab aku ada sudah SpongeBob.
Tinggal cari kawan dia lagi. Dapat ya satu Patrick yang cun-cun conditionnya. Oh, betul one piece tu jam tu. Tagging one piece lagi. Memang nice lah. Apa lagi? Oh, macam-macam ni jam. Ya, Zootopia. Mugi. Dah lah. Ambil mana yang aku layan ya. Okay lah. Satu ya hasil Patrick. Original Patrick. Dengan tag Nickelodeon. Nice. Boleh duduk di sebelah SpongeBob aku. RM5. Oh, Simpson kan? Tengok jam tagnya. Ada tag kah? Ada. Oh my god. Nice. Oh yes. Okay, muka dia jam. Memang gini kan ya? Mana badan dia? Baju dia tu dah? Memang itulah baju dia. Memang inilah ni? Ya, Lisa Simpson ya. RM5. The Simpsons guys. Oh, nice ya ni. Oh, nice, nice, nice. Bolehlah minta kurang sikit dengan RM5. Nanti kita cek balik Lisa macam ni kah? So ya, yeah, aku rasa sudah sampai penghujung episod selam bandel kita di kedai, di dua kedai ya, dua kedai tepi jalan highway Tuaran Bypass. Korang boleh nampak ada dua kedai. Satu tadi HA Bandel, Rampayan Jati ada warung-warung, dan sini dulunya kedai tayar, kedai tayar satu Malaysia sudah tukar kepada bandel, bandel Best Bar. Ya, yeah, itulah dia, sekian. Syam, kita akan close. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Teruskan follow kita punya FB page, follow kita punya IG shop. Situ kita akan list-list barang apa yang mau dijual, apa-apa yang kita flip sana lah. Lepas tu kita ada buat live ya kan, di IG shop kadang-kadang kita ada buat live ya. So ya, yeah, peace out. Jumpa lagi di next hasil-hasil selaman seterusnya. Bundle shot.